Halo sahabat IC senusantara ataupun sedunia. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik. Berjumpa kembali bersama Mimin yang ganteng kalem. 11-12 deh dari Aldebaran. Seperti biasa, Mimin akan update bocoran untuk sinetron Ikatan Cinta. Tetapi sebelum ke bocorannya, selalu dukung channel ini dengan cara klik like-nya dan juga klik subscribe-nya. Biar nanti kalau ada pemberitahuan terbaru dari channel ini, sahabat IC senusantara ataupun sedunia yang pertama kali tahu. Nah, setelah sahabat atau bunda atau mama atau emak-emak semuanya telah subscribe channel ini, Mimin doakan agar semuanya mendapatkan rezeki yang berlimpah, panjang umur, dan tentunya sehat walafiat. Amin. Oke, di episode semalam mungkin ada yang sumringah ya, karena terjadinya penusukan terhadap si Kepo. Ya, julukan si Kepo itu adalah julukan emak-emak terhadap si Nino ya, yang selalu kepo dengan urusan Aldebaran. Dan di episode kemarin juga Pak Sodikin bertemu dengan Rafael dan juga Elsa ya. Di sini muncul masalah baru ya. Berbagai prediksi dari berbagai sumber bahwa Elsa akan memanfaatkan Bapak Sodikin, tentunya untuk melindungi dirinya dari penyelidikan Rafael. Dan diprediksi juga jika Rafael terus mendesak Bapak Sodikin, Pak Sodikin akan menceritakan semuanya tentang dirinya yang disuap oleh Al untuk menjadi saksi palsu yang memberatkan Andin dahulu. Dikarenakan menurut Bapak Sodikin, umurnya sudah tua dan ingin berbuat baik dan ingin menghapus sedikit demi sedikit dosanya yang lalu. Salah satunya dengan jujur bahwa ia pernah menjadi saksi palsu tersebut. Dan banyak sumber memprediksi bahwa si Elsa yang licik-picik dan ngeselin itu akan ngompor-ngomporin Rafael agar mengkuak semua rahasia yang ada di Bapak Sodikin. Wah, jika benar itu adanya, posisi Aldebaran akan terpojok. Waduh, beneran gawat nih sahabat. Dan untuk bocoran tentang Al yang akan jujur kepada Andin di kafe atau di tempat yang romantis itu, Mimi nanti akan update lagi dari sumber yang akurat. Apakah Andin akan menerima semua itu ataukah sebaliknya? Nanti Mimin update lagi untuk bocoran terakuratnya. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa.